ya. Jadi tangannya coba bertolak pinggang, ya, di tulang rusuk paling bawah, ya. Ini kalau pas, ya, jempolnya itu akan menekan cingkrang, ya, tekan agak keras, ya. Kemudian yang telunjuknya itu menekan cangmen, ya. Cingmen itu ada hubungan dengan empedu, cingmen, cingmennya ya, cangmennya itu ada hubungan dengan hati, ya. Jadi namanya aja men, men itu artinya gerbang, ya. Cingmen itu cing itu Beijing, ya. Jadi gerbangnya ibu kota. Cang itu sistem, ya. Jadi dua gerbang ini adalah membuka, ya, awal membuka organ-organ di dalam. Nah, tekan, ya. Nanti kan badannya kerasa, ya. Mungkin apa bisa apa itu merinding, ya, atau hangat-hangat sedikit atau bagaimana, ya, tergantung masing-masing orangnya, ya. Jadi sangat baik nanti kalau bangun tidur atau jalan-jalan, ya, lebih dulu tekan titik ini, ya, supaya ini sudah organnya kena semuanya, ini gerbangnya, organ-organ, jantung, paru-paru semua. Ya. Nah, ini titik penting, ya. Kemudian tadi ada paru-paru, ya. Paru-paru itu, jadi kalau tahu meridian gampang, ya. Paru-paru yin, jadi lewat bagian yang putih, ya. Dia dari tangan, dari badan ke tangan, ya. Awalnya dari titik ini ada apa? Yinmen, ya. Yinmen apa itu, ya. Kemudian turun, ya. Tadi itu jise, ya. Jise itu persis. Jadi ini perbatasan antara hitam putih, ya. Jadi kalau tangan kita ditekuk, ini kena, ya. Jadi ini ditekan itu untuk paru-paru, ya, dengan jempol. Enak, ya. Kemudian dia ke bawah, ya. Ini Xiaoyin, ya. Jadi perbatasan antara hitam putih, ya. Jadi di ruas jempol ini, ya, kira-kira ditekan ini. Ya, itu ada hubungan paru-paru, ya. Jadi kalau sesak nafas segala macam itu bisa ditekan, ya. Kenapa paru-paru? Karena paru-paru itu adalah apa itu diabetes itu mengganggu paru-paru, ya. Jadi kalau paru-parunya dikuatkan nanti ya gangguan di paru-parunya berkurang, ya. Nah, ini titik-titik untuk menguatkan paru-paru, ya. Kemudian apa tadi banyak, ya. Jadi lambung, ya, lambung itu dari mata, ya, dari bawahnya mata ini turun ke bawah, ya. Jadi ini dari kepala ke kaki, ya. Tadi titik yang disebut tadi yungchen, ya. Yungchen itu adalah ini, ya. Jadi telapak kaki sepertiganya ini ditekan. Ya, ini juga efeknya sangat hebat, ya. Oh, ini ginjal, ya. Ini saya ngomongkan ginjal, ya, bukan lambung, ya, nanti lambung. Ini ginjal, ya. Kemudian di mata kaki ini karena dia yin, ya. Ini di mata kaki sebelah dekatnya sini ada tai chi, ya. Ini bisa ditekan. Ini untuk menguatkan ginjal, ya. Supaya enggak gampang tipis, ya. Jadi kalau ginjalnya kuat itu bisa ya macam-macam, ya. Salah satunya tidak gampang tipis. Ya, karena diabetes itu gampang tipis. Ini kira-kira. Kemudian lambung, ya, lambung itu dari tanah naik, oh, dari kepala turun ke tanah, ya. Jadi di sini turun, ya. Ada titik yang penting tadi yang disebutkan tadi apa? Ini Susan Lee, ya. Susan Lee itu adalah ini, ya. Dia itu Yang Ming, ya. Jadi ini hitam putih, ini hitam, ini putih, ya. Jadi kira-kira di tulang ini empat jari sebelah luar tekan, ya. Jadi kalau ini untuk supaya nggak suka, kalau nggak suka makan ditekan ini pasti sembuh, ya, pasti akan nafsu makan lagi. Bisa ditekan atau dipukul-pukul juga bisa, ya. Kemudian ini dari mata turun, ya, ada titik yang tadi saya lupa, ya. Jadi ada titik jihu, ya. Jadi ini turun di selangka ini, tulang selangka bawahnya sedikit ada titik jihu. Ini juga bisa ditekan, ya. Jadi lambungnya akan kuat, ya. Gangguan diabetes ke lambung juga akan bisa dikurangi, ya. Nah, ini titik-titiknya. Ya, apalagi tadi. Ya. Itu titik-titik banyak, ya. Salah satunya ini, ya, nanti terlalu lambat, ya.
Jadi kira-kira itulah titik-titik akupuntur.